Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, Kinyas Al-An'am ayat 56. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusannya, Kinyas Al-An'am ayat 4. Nabi SAW berkata, jika kamu melakukan dosa sampai dosamu mencapai surga, maka kamu harus bertobat. Tobatmu akan diterima, Sunan Ibnu Majah. Renungkanlah kata-kata ini dengan baik. Cermatilah kata-kata ini dengan bijak. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian, Jami'at Tirmidzi. Maka sesungguhnya beserta kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu, ada kemudahan, Qiyas Al-Azhar ayat 5-6. Dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha Melihat, apa yang kamu kerjakan, Qiyas Al-Hadid ayat 4.